Kata Nabi dalam bingkisan khutbah terakhirnya, aku tidak mengetahui apakah aku akan dapat bertemu lagi. Dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini. Dan sampaikanlah ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Allah telah mengharamkan riba. Dan berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah salat 5 waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari orang yang lain. Kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti. Untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Naklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang telah mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahwasanya telah kusampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu.